Yo yo guys, kembali lagi bersama channel gua Palahrap guys. Di video kali ini aku akan mewantek sebuah jaket hoodie ya di sini. Jaketnya juga ada sablonnya. Langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Yo guys, langsung saja kita letakkan panci di sini dan masukkan air yang telah disiapkan tadi. Lalu kita nyalakan kompornya. Nah, dan di sini aku menggunakan obat ya, mereknya Dilon ya. Sebentar, aku percepat videonya ya karena aku ingin tahu gitu hasil dari pewantekan menggunakan jaket hoodie yang ada sablonnya ini. Apakah sablonnya kena warna atau tidak ya? Dan akan aku percepat videonya di sini ya guys, seperti itu. Nah, di sini aku memasukkan garamnya juga sebanyak 2 sendok setengah. Pasti kalian juga sudah tahulah yang sudah menonton video-video sebelumnya ya guys, seperti itu. Lalu kita aduk lagi biar si garamnya melarut ke airnya ini. Langsung saja kita fokus ke bahannya di sini. Usahakan bahannya juga harus basah ya, seperti itu, seperti biasa. Nah, setelah bahannya sudah siap, langsung kita masukkan ke pancinya ini ya guys. Nah, kalau sudah masuk, lalu kita tekan-tekan ke bawah ya, seperti ini, biar si warnanya bisa meresap ke semua permukaan, seperti itu. Lalu kita tunggu. Nah, dan ini sudah 20 menit, langsung saja kita matikan. Kenapa bang, beda ya sama video yang sebelumnya harus 30 menit 40 menit, karena ini menggunakan Dilon ya, bukan menggunakan obat wantek, seperti itu. Nah, kalau sudah diangkat, langsung saja kita bersihkan di sini ya guys. Langsung kita bersihkan, cuci dengan air ya, sampai bersih, seperti itu. Nah, sampai bersih ya, langsung kita keringkan dan kita akan lihat hasilnya. Nah guys, setelah pewantekan menggunakan Dilon ke jaket hoodie yang ada sablonnya, beginilah hasilnya ya guys. Nah, kalian bisa melihatnya, beginilah hasilnya. Si sablonnya kena warna juga ya guys, dan kelihatan warnanya tidak merata juga. Dan untuk bagian depannya juga sama, kena warna dan tidak merata ya guys. Untuk masalah kainnya di sini, menurut aku sedikit kena warna ya, gak semua full kena warna ya. Mungkin dikarenakan ketika perebusan, setelah itu diangkat dan langsung dicuci. Harusnya jangan langsung dicuci guys ya, aku salahnya dari situ. Harusnya didiamkan dulu selama 5 menit, kalau enggak paling lama ya 10 menit, biar si warnanya meresap ke kainnya, seperti itu ya guys. Karena setiap pewantekan sangat agak berbeda-bedalah sedikit caranya ya, nanti akan aku jelaskan di video berikutnya ya, tentang masalah wantek. Yo guys, segitu dari video aku ya kali ini. Dan untuk pewantekan jaket hoodie yang ada sablonnya ini, menurut aku dinyatakan gagal ya guys. Yo, segitu dari aku videonya, semoga bisa bermanfaat ya. Salam Palahrap untuk kalian semua. See you next videos guys. Yo, dah.